Karantina selama masa pandemi COVID-19 membuat warga kota Semarang bosan dan tertekan sebab kota menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat. Himbauan stay at home menuntut pekerjaan dilaksanakan dari rumah. Pembelajaran juga dilaksanakan secara daring. Di saat kebosanan dan tekanan memuncak, kegiatan GOES jadi pilihan. GOES juga jadi ajang menjaga agar tubuh tetap bugar. Kegiatan GOES yang jadi booming di tengah pandemi jadi keberuntungan tersendiri bagi para penjual sepeda. Bahkan sepeda bekas pun laris manis. Omset penjualan sepeda naik drastis. Di tengah maraknya GOES, jalur khusus sepeda justru banyak yang hilang. Pengendara sepeda harus was-was ketika menyusuri jalanan kota. Bahkan, jalur sepeda kini beralih fungsi jadi lahan parkir. Pesepeda terkadang menghadapi bahaya oleh kendaraan yang ugal-ugalan. Pesepeda seolah sedang beruji nyali. Pakar transportasi Unika Sugia Pranata, Joko Setiawarno, menilai risiko kecelakaan pesepeda di kota Semarang sangat tinggi. Ia menyarankan agar ada jalur khusus sepeda, seperti bike path atau bike lane. Kementerian Perhubungan sedang menginventarisir penyiapan jalur sepeda. Pada 2021 akan dianggarkan khusus untuk jalur sepeda di sejumlah daerah.